Nah, teman-teman, ini punyanya nenek, tinggal ngangetin. Ini ada sup ayam, lobak putih, dan daun bawang. Ini sarapanku ya, biji salak yang dikasih Afi kemarin. Enak, teman-teman, manis. Pinter masak Afi itu. Main ke sini, beliau komplain ya. Seperti jadwal yang ditulis sama pembantunya yang lama. Kalau misalnya ada yang salah, kasih saya contoh bagaimana cara aku bekerja di sini, cara aku merawat ibu kamu, aku bilang gitu. Semua itu serba nggak bener kayak gitu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bersama saya Maya Galbi. Hari ini tidak hujan ya teman-teman ya. Aku memakai baju lengan pendek. Lebih seger, lebih enak pakai lengan pendek ya teman-teman ya. Kalau lengan panjang itu agak ribet menurut saya. Di tempat sini tuh saya bisa merawat diri ya teman-teman ya, beda di tempatnya Jangkwah kemarin nggak bisa ngapa-ngapain, cuman cuci muka langsung kerja, langsung pokoknya aktivitasnya langsung kayak diburu-buru kayak gitu. Kalau di sini alhamdulillah sedikit ringan, tak nyapu-nyapu sih ya guys. Ini kamar saya ya teman-teman ya, tapi aku jarang tidur di sini. Saya di sini itu cuman ganti baju, mandi kayak gitu aja. Dan kamar ini saya meletakkan semua barang-barangku, menyimpan semua kebutuhan saya seperti itu. Tapi untuk tidurnya saya tetap tidur sama nenek di bawah ya. Karena ini lantai 4 dan neneknya ada di lantai 3 ya. Oke teman-teman, aku tak lanjut bersih-bersih rumah ya. Gak begitu cerah teman-teman, ternyata masih mendung sedikit kayak gitu, tapi nggak hujan. Barusan tak cuci sepedanya teman-teman, dan lantainya saya pel, cuman saya siram aja sih. Lantainya sudah bersih ya. Susunya habis teman-teman, susunya nenek bersih satu kalengnya. Nah, sekarang saya mau nyiapin sarapannya nenek ya. Kemarin aku sudah bikin kue lobak. Ini untuk sarapan nenek. Dan saya ini ya, biji salak. Kemarin aku dikasih Meme Afe. Mau angetin dulu.
Nah, teman-teman, ini punyanya nenek, tinggal ngangetin. Ini ada sup ayam, lobak putih, dan daun bawang. Oke teman-teman, aku mau ke atas, mau membantu nenek untuk bangun tidur. Biasanya dia itu duduk di tempatnya, biasanya untuk kencing itu 1 jam, jam 8 sampai jam 9. Dan sarapannya juga belum matang ya. Aku tak ke atas dulu ya. Apa cila lemah? Patien. Udah selesai membantu neneknya untuk bangun dari tempat tidurnya teman-teman ya. Langsung saya bantu apa? Tadi itu mengukur darahnya dan juga apa? Itu semprotan yang biasa disemprotan ke hidungnya. Kemudian saya bantu apa? Minum obat sampai obatnya tertelan semua. Terus kemudian beliau duduk di tempatnya itu biasanya BAB kayak gitu, dan kemudian waktunya aku sarapan teman-teman. Ini sarapanku ya, biji salak yang dikasih Afi kemarin. Moga teman-teman semuanya persiapkan sarapan kalian, kita sarapan bareng-bareng. Seperti biasanya sebelum makan berdoa dulu. Moga teman-teman semuanya kita sarapan. Hari ini aku nggak bikin apa-apa ya teman-teman ya.
Enak, teman-teman, manis. Pinter masak Ave itu. Masakannya mantap. Nenek itu untuk BAB atau pensing itu lama banget, teman-teman ya. Kadang itu sampai 1 jam duduknya itu, kadang lebih. Kemarin itu anaknya yang cewek itu bilang, nenek sarapannya terlalu siang. Beliau tidak tahu ya, kalau nenek itu nggak bisa diajak tergesa-gesa. Aku sebetulnya itu pingin apa cepet-cepet selesai kayak gitu teman-temannya, jadi aku bisa melakukan pekerjaan lainnya. Ini beliau komplain ya, semua yang aku kerjakan dikomplain kayak gitu. Terus kemudian aku bantah, aku itu melaksanakan tugas itu seperti yang tertulis, seperti jadwal yang ditulis sama pembantunya yang lama. Kalau misalnya ada yang salah, kasih saya contoh bagaimana cara aku bekerja di sini, cara aku merawat ibu kamu, aku bilang gitu. Dimandiin salah, tidak dimandiin setiap hari juga salah ya. Pakai baju satu salah, pakai baju dua juga salah. Bingung teman-teman ya. Emang agak gimana ya? Apa ya? Agak cukupan lah. Kayak gitu anaknya yang perempuan, semua itu serba nggak bener. Begitu membuka pintu depan rumah itu langsung jam segini baru sarapan bla 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 gitu. Terus aku dengerin semua omongannya, kemudian saya jelaskan satu persatu gini gini gini, beliau tetap nggak enak ya. Terus aku juga bilang kalau nenek itu misalkan dibantu agak kasar sedikit. Misalkan ada yang terasa sedikit sakit di badannya itu, anggota tubuhnya ada agak terasa sakit itu, dia membentak saya. Dan nenek juga ngomel-ngomel, aku bilang ke anaknya begitu, beliau tidak percaya. Karena nenek itu membentak saya itu sewaktu nggak ada orang ya teman-teman, kalau ada anak-anaknya itu enggak. Jadi dijelaskan pun juga percuma. Kemudian kemarin aku bilang gini, kalau begitu aku tak libur, kamu yang nunggu nenek, kamu yang jaga nenek selama aku libur, aku bilang begitu. Aku sudah bilang ke majikan pertama, majikannya gede, aku bilang begitu. Majikan gede mengizinin, bahkan saya dikasih libur 2 hari. Kalau kamu yang menjaga nenek nantinya, misal aku ada libur, kayak gituin. Terus habis itu anaknya nenek yang perempuan itu menjawab tidak mau karena saya tidak kuat untuk menjaga nenek. Terus aku bilang, kamu itu bisa ngomong, pasti lebih pintar, lebih pandai menjaga nenek daripada saya, bilang gitu. Menjaga nenekmu ini mudah banget, gak ribet. Aku gituin teman-teman, memang saya sengaja gituin biar beliau menjaga neneknya, menjaga ibunya selama aku liburan. Jadi jangan ngomong aja, dipraktekin, jangan teori aja, kayak gitu. Satu sendok lagi. Habis teman-teman, kenyang. Tentu selanjutnya saya mau bantu nenek ganti baju dan beliau berangkat ke sekolahnya. Oke teman-teman,
Sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian terhibur. Ambil sisi positifnya saja dari videoku ya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyepres lagi malam. Nek mangan mesti nyepres loh guys. Maafkan. Cuma gak ada air. Lupa gak ngerebus air.